Hari ini, pada hari Selasa 6 Februari 2024, kita semua berkumpul di Mataram di Nusa Tenggara Barat. Berkumpul bersama menyamakan langkah kita. Kita menginginkan Indonesia yang lebih adil dan makmur bagi semua. Hadir di sini karena kita ingin biaya hidup kita menjadi lebih murah. Pendidikan jadi terjangkau. Lapangan pekerjaan tersedia. Karena itu 14 Februari harus menjadi hari perubahan Indonesia. Kita berkumpul di sini bukan orang-orang yang datang mengharap bayaran. Bukan datang karena bayaran, tapi datang karena membawa harapan untuk perubahan. Yang datang di sini adalah orang-orang yang tidak bisa dibeli harga dirinya. Dan tidak bisa diperjualbelikan suara dan dukungannya. Yang datang di sini adalah orang-orang yang menjaga kemuliaan Indonesia.